Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube keluarga Mas Gobleng. Loh pemirsa, pagi-pagi kita olahraga dulu. Anggota keluarga kalian ini sak duturu, suami, anak-anak sak duturu, Mbak Eka wis tangi turu ngecukno sego. Nyuci baju, jemur baju, makani pitik lho. Iki Mbak Eka perenggangan sak pemirsa. Benawa kira aku kabeh nangi turu pemirsa. Nah, pemirsa iki wis olahraga purung, Mbak Eka wis olahraga lho esuk-esuk. Halo pemirsa, iki Mbak Eka. Bar tanu wani pemirsa bar nyuci. Mbak Eka iki bar nyuci baju pemirsa lho. Oh, kalau cuciane wis. Oh, Mbak Eka iki kira sak durunge ada subuh kok Mbak Eka wis tangi pemirsa. Iki arep blonjo. Alhamdulillah iki wis do panen pemirsa. Iki sawah bengkok Pak Lurah do panen. Dadi resik iri-iri resik ridis-ridis pemirsa. Di mesin kombi saiki modele ngono. Soale apa ringkes cepet. Ya memang ya rodok mahal sih pemirsa. Ringkes cepet pemirsa. Iki Mbak Eka arep siap-siap. Oh wis wayahe Mbak Eka blonjo pemirsa. Mumpung suami nang omah, anak lanang sing bareng nang omah ben nggone adike, Mbak Eka arep blonjo. Katul kanggo pakan pitik entek purik pemirsa, ngedike sego moh. Biasaan jamane isah nang omahe makni iki pitike biasa dikake katul karo sego. Lah katul iki entek Mbak Eka keterak dolan omahe wong tuane Mbak Eka nang Jepang soalnya wong tuane Mbak Eka loro sing pake. Lah iki berhubung bahan pokoknya habis, terus ridis pemirsa, Mbak Eka arep blonjo sik. Mbak Eka tak blonjo sik ya pemirsa ya. Tak ndagake budal soalnya iki engko nek selak bakule kukur soalnya awal sithik ngono ya pemirsa. Wis do mulai nek pasar kapon iki mari pasar cilik pemirsa. Mbak Eka tak mangkat dhisik ya pemirsa ya. Mbok ambek blonjo wae engko soalnya ana sing entek. Wis tekan kono ge eling pemirsa opo ae sing entek yo. Lek gamane endi? Luwih piro? Karo endi yo? Niki amit kalih beras sih Mbah. Iya. Katole 10.000. Nggih. 2. Kula kapuan. Kula matune diraji. Merah sing kapuan tok merah Mbah. Mbah sepo isek semangat dodol ya Mbah. Kula penakne Lek Hartini. Ngono ki iso sih. Iya anake Lek Radi mantu. Mantu ah. Kan anake lanang karo wedok to, Mbah. Nggih. Kula mantu Lek Radi ra tepu, aku rupane piye aku. Lah kan gadah kampungan teng Kapuan nih Mbah. Mbah semangat lho wis sepo sik dodol ae ya, Mbah ya. Umure 74. Panjenengan lan nggih. Berasik kula telas lho, Mbah. Rasa kula telas, Mbah. Titik e purek iku lho, ora ditumbah sik anu katul, Mbah. Iki kok mulih nang ngalor. Kapuan e, Mbah. Amir rene iki. Nggih, wong gadah pitik teng mriki. Berasa kalih kilo nggih, Mbah. Sambai cepuh ae sak semangat lho. Mbak semangat. Coba teh, Mbah. Aku lali yo lan. Oh, winginane nembe lek anu nggih lek lan nggih nembe, Mbah. Oh.
turine pikantuk Brebes apa Tegal nggih, Mbah, turine ngoten. Nggih, niki anake prainan teng mriki, Mbah. Oh, nggih, mriki. Eh, sampun. Pinten, Mbah, sedaya? Rolikur ambek 10. Nggih. Kok mangan ambek wong hambatan kuwi ora gelem, ya. Sambel teri, si jenis kok nganggung rap biasa maka lho, soalnya sambel teri ambil kodi ini kodi ya cak wak cak awe belum dia si tak nganggung rap coba aku minggi si tak pecel pecel di sini nganggung rap sambel teri Mbak Eka koyok rampok dino iki nek blonjolan tek kabeh lho, kerupuk, katul, beras, endok. Mbak Eka koyok perampok ulung pemirsa lho. Engko tak spill pemirsa. Alah ngene tek. Lho, ya Allah Gusti pemirsa, Mbak Eka koyok rampok iki. Yo. Is dong ae montore metik ora metik ora iso pemirsa blonjo. Kudune mungkin nggawa tas kali ya pemirsa. Kamane blonjo. Iki Alex njaluk sarapan sego uduk. Ayah pengen sego pecele kapuan iki. Per bungkus wis ngeti wis pernah Mbak Eka spill sebelumnya, vlog sebelumnya wis 3000-an iki pemirsa. Terus Mbak Eka blonjo iki kanggo jajan anak-anak. Kak Min iki sewunan pemirsa ngene iki kita donat iki empuk kok pemirsa. Ndak mungkin donat kentang kok yo gak rugi yo nek sewu pemirsa. Terus iki Mbak Eka nempur beras yo piye pemirsa. Duwe sawah. Ya bukan gak duwe sawah sih, sawahnya digarap maen ngene Mas Anto iki. 2 kilo nang kene iki sekilone 11.000 pemirsa. Mbak Eka nek 2 kilo yo sanggep ae seminggu luwe sithik lagi entek pemirsa. Ngene. Nah, itu tak spill ya pemirsa. Blonjo ini mau keh, Mbak Eka. Soalnya juga blonjo lah. Rupa ini 5.003. Oh, Arab milih piyai. Pokoknya 5.000 telur pemirsa. Gue lapo. Terus katul. Nah, katul ini hitungan ini literan pemirsa. Mau Mbak Eka tuku 10.000 buat disi kayak Mbak Epiro. Mbak Eka wis sepoi sek semangat ya karuan pemirsa dodolo. Bayana sing 6 kedulur Semarang umur 72 lho pemirsa. Kuwi kenal karo pake karo mertua. Mertua iki wis familiar pokoke terkenal nang kabuan nang gremuni diraji. Mulane Mbak Eka kepleke nek nyumbang buah iki mantune diraji. Oh ngerti. Dadi oh iya. Diraji anake nang kabuan. Iki oh sakmiki iki ngupakan pitike purik pemirsa. Perang-perang dino keterak Mbak Eka gak iso blonjo nang pasar. Nah keterak Idul Adha kan yudu prei pemirsa sebagian. Ini Mbak Eka tuku tahu, ini tahunya piro nang piro yuk lali Mbak Eka. Ndok, 1/2 kilo terulah sewu pemirsa. Gula wah bocah kadang kalau kan cucu pengen telur. Nek kak disero yang goreng telur. Nenggune, saiki 1 kilo telung puluh. Ini pemirsa, ini mau Mbak Eka jaluk sop-sopan. Ini sekuih, donjen Mbak Eka mau pemirsa. Loh, kan dia ni kok ngene tak mau tak ayo satu-satu dewi lho pemirsa. No, yes ngeneku. Kadang ni Mbak Eka angger dikirim masalah tak sih sana seket itu kadang kalau nek darurat Mbak Eka agak bingung orang terus ngandel no utang karo dulure podo-podo dibutuhan ayo pemirsa. Tie.
padha duwe butuhan, ndak yo arep apa kuwi pemirsa? Jaga no dulure kan yo saru. Bismillah. Ngopi pemirsa, kak iki kopi ne Mas Sato. Nek kasem bismillah. Ngono pemirsa, wis bar kabeh. Banjone wis bar kabeh, engko tak iku. Titike iki lho pemirsa. Jadi ini sepupu jaluk di nganu lah sepupu BTE perang-perang dino biasanya memang yo mbak Eka geledek karo katol senengnya mbak kebiasaan yang merah ini biasa dikai mbak Eka katol pernah tak tukok no jagung ora dipang di ecer nah BTE angkrem pemirsa jadi ini yuk wi kudu mangane kudu ekstra soalnya ngangkremi. Ya wis ngene pemirsa yo. Kita saleh mburi pemirsa. Katule. Ki wayahe nganu tak kakean mangan pemirsa. Nek katul iki yo Mbak Eka kanggone iki biasane 3 minggu wong pitik loro pemirsa. Biyen dhewe pitik nang Jepang iki ya langganane jagung, pakanane jagung. Nek karo mak dikeki ku pemirsa. Kek katul. Yo gak popo sih mbak kan malah ngirit soalnya ya entuk apa kanggone suwi tak campuri karo sego. Molane mbak kan nek ngejepno iki tak luwai sithik rong genggem ngono ben apa pemirsa. Ben pitike iki gelem mangan karo katul. Katul tok kadang gak gelem pemirsa. Nah, iki pendaringan ini isi pemirsa. Wis Mbak Eka lonjo iki yo ya alhamdulillah Mas Santa iki penting ngene lho pemirsa. Mbak Eka penting iki cukup. Nek tiwas luah-luah gak cukup ya padha wae ya pemirsa yo. Rasa tak sok, tak salah apa sih aman pemirsa. Mbak Eka tahu, terus mulai nyaris sampai jamur. Mulanya Mbak Eka kui pemirsa, Mbak Eka salah yang toples. Tuku dispenser beras yo mas. Wajo toples harus nayob, toples seguru lah saya wuing nane tuku perabotan pemirsa. Nah, iki mau wis mbesa, pemirsa, Mbak Eka wis bar blonjo iki arep ngopeni bocah-bocah. Ya terima kasih wis semantengin konten-konten Mbak Eka. Nek ono kelakulurine Mbak Eka nyun sepuro, aja lali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopur, aja lali bersyukur benak rokfor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa.